5 tayar yang paling teruk bila hujan. Maxi swollen. Tak apa orang panggil. Tayar dolphin lah orang panggil. Sebab korak pun dolphin. Compound medium soft. Rating bila hujan aku boleh bagi 8/10. So untuk main hujan, untuk tayar Maxxis compound medium soft ni memang sedap untuk bowler ni. Siapa pernah pakai? Kedua, Maxxis diamond compound medium. So untuk rating aku boleh bagi 6/10 compound medium. So bila hujan, dia tak berapa grip, tak panas, memang grip. So untuk hujan pun okey juga aku recommend. Sebab 6/10, tapi hati-hatilah bila bawa pajam yang corner cicat lutut. Tayar JRP, tak apa, ini tayar ekonomi, tayar yang murah. Ni tayar ni untuk daily use, okey. Tapi untuk compound, compound medium, rating aku bagi 5/10. So untuk daily use, tak ada masalah. So untuk hujan, hati-hati. Okey, yang ketiga, Corsair Sporran. Ini compound medium soft, kalau hujan memang grip. So aku bagi rating 8/10 untuk Corsair Sporran. Sebab harga pun boleh tahan murah compare dengan yang compound medium soft yang lain. Okay, yang terakhir, Double Rosso Sport compound medium soft. Tayar ni memang famous. Ini kalau untuk hujan panas memang sedap. So rating aku bagi untuk hujan 8/10 juga. Compound medium soft. Tapi harga sekarang makin mahal. Tapi still ramai orang nak cari tayar ni. So, mana ni tayar yang best untuk hujan? Cuba komen dekat bawah. So ingat trademark kita, rompit, kotak tak kosong. Thank you guys.